Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aku lagi di Bagas Luxury kami Ini teman-teman Ini tadi pas jalan ke sini Sempat kaget Karena sebagian jalannya sudah dicor Dan jalan yang Berbatu yang dulu sudah banyak yang rusak Sekarang sudah diperbaiki Jadi sebagian sudah dicor Dan jalan batu yang rusak sudah diperbaiki Jadi ya sudah rata kembali. Kali ini aku bawa mobil teman-teman karena bareng keluarga. Ini parkir di sini, itu di balik tempat parkir. Viewnya langsung gunung perbukitan yang diselimuti kabut. Nah ini bagas. Dan tadi aku sudah sempat masuk dan ternyata sudah banyak banget perubahan dan makin bagus sih. Banyak penambahan penambahan uh, unit juga. Nanti aku kasih lihat detailnya. Makanya stay tune terus, tonton sampai selesai untuk lihat detail perkembangan dari bagas yang semakin bagus ini. Tapi sebelumnya aku mau mendoakan semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dilimbangkan banyak rezeki yang barokah. Amin. Kalau kita ke Bagas Luxury Camp, eh, ruangan pertama yang kita temui adalah resto, teman-teman. Di sini resto buka sampai jam 8 malam ya. Jadi untuk pengunjung yang nggak menginap pun bisa kesini. Nah di sini eh, perkembangan dari yang dulu terakhir ke sini sekarang ada penambahan ruangan lagi temen. Ini ada ruangan yang menjorok ke arah telaganya. Nih. Nah sekarang ada ruangan yang lebih menjorok. Jadi kita bisa melihat view telaga Menjer dan Gunung Sindoro itu lebih apa ya? Lebih jelas gitu. Nah itu kita bisa melihat dari sini juga kelihatan itu kayangan skyline di ujung sebelah kiri dari sini, ya, tuh, belakang menjer terlihat jelas dari sini. Ini sayang, Gunung Sindoro sedang tertutup awan puncaknya, hanya kelihatan lereng dan kaki gunungnya saja. Dari resto sekarang, kita bisa langsung mengakses ke depan wooden cabin, teman-teman. Nah, ini dari sini itu yang paling atas adalah luxury wooden cabin itu rate-nya 1.200. Kemudian yang ini ada dua unit wooden cabin rate-nya 600.000 rupiah. Nah, sekarang di depan wooden cabin ada area lagi. Nah, ini bisa buat nongkrong-nongkrong yang menginap di wooden cabin. Kalau yang dulu kan nggak ada, dia kayak nggak punya apa ya, halaman gitu, hanya teras kecil. Sekarang dia sudah punya halaman. Nah, dari depan wooden cabin viewnya jeng langsung telaga menjer dan gunung sindoro teman-teman tuh sekarang wooden cabin sudah punya halaman nah ini di ujung sana itu uh, sedang dibangun unit baru juga belum selesai rencana kata ownernya itu oktober sudah selesai dan sudah finishing semua ya sudah bisa dipakai kemudian ada juga penambahan tuh teman-teman dari depan glamping ada area lagi menjorok ke sana itu ada dua unit penginapan juga nantinya konsepnya itu kayak joglo tapi belum jadi kemungkinan e, tahun baru sudah ready nanti kita bisa lihat-lihat ke sana wis semakin keren nih Bagas Luxury Camp Nah sebenarnya aku sudah e, beberapa kali bikin video di sini teman-teman tapi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah lihat aku kasih lihat dulu semua unit e, dan semua tipe di Bagas Luxury ini apalagi sekarang sudah ada banyak perubahan ya. Oke, ini yang paling atas. Ini kita lihat di sini. Ini sebenarnya eh, sudah ada yang booking, teman-teman. Mumpung belum datang, aku kasih lihat dari luar aja ya. Nah, ini adalah tipe luxury wooden cabin. Nah, ini tipe yang paling besar dan yang paling bagus ya. Nih. Nih dikunci ya? oh, enggak ya? Ondak. Nah, ini dia. Di sini ada kayak ruang tamu dan ruang TV. Kemudian di sini ruang tidurnya. Nah, ruang tidurnya seperti ini teman-teman. Bagus banget sih ini yang luxury wooden cabin. Di dalam kamar samping bed ada meja kursi dan view-nya langsung telaga Menjer dan gunung Sindoro, teman-teman. Ini dari dalam kamar. Di sini dikasih kaca besar banget. Jadi dari dalam kamar bisa langsung melihatnya ada lemari, ada kaca besar. Itu ada ornamen-ornamen kayu seperti itu. Nah, ini kamar mandinya. Oke, tentu saja pasti ada eh apa namanya? Water heater ya. Nih. Di sini ada sofa ini buat tidur pun bisa, teman-teman. Tuh, ya. Oke, okay, singkat saja, karena ini sudah ada yang booking, takutnya nanti uh, datang ya. Nah, di depan ini kayak ada teras. Nah, ini buat nongkrong-nongkrong, nyantai-nyantai, sekeluarga pasti asik banget. Sambil melihat view lebih luas, lebih jelas, Laka Menjer dan Gunung Sindoro. Ini mudah-mudahan besok pagi kita bisa melihat jelas Gunung Sindoronya, teman-teman. Keren banget ya. Oke, okay, kita lihat tipe yang lain. Nah, tepat di bawah e, tipe luxury wooden cabin, di sini ada tipe wooden cabin. Hanya wooden cabin, ini ada dua unit, ini sudah ada tamunya, teman-teman. Jadi aku nggak bisa lihat e, ke dalam ya. Nah, di depannya sekarang sudah ada halamannya, dulu nggak ada. Nah, sekarang di depan wooden cabin bisa lihat langsung e, view seperti ini. Sekarang ada halamannya, sini ada meja kursinya gitu. Bisa melihat langsung view, tentu saja, Telaga Menjer dan area di bawah daerah Garung kelihatan tuh. Wah. Garung. Oh ya, sekalian rate-nya ya. Untuk yang tipe tadi luxury wooden cabin itu 1.200.000, untuk yang wooden cabin 600.000, teman-teman. Nah, sekarang ada unit baru di Bagas Luxury Camp, teman-teman. Ada dua unit. Namanya Superior Wooden Cabin ya. Yuk kita langsung masuk aja, ini dia. Tempatnya berada di bawah yang luxury wooden cabin. Ini di terasnya seperti ini, view bisa langsung lihat telaga menjer dan gunung Sindoro. Tapi sayang, gunung Sindoro sedang tertutup awan. Dari teras uh, superior wooden cabin langsung melihat telaga menjer. Nah, interiornya seperti ini, teman-teman. Oke, lumayan luas. Nah di sini ada meja, meja lesehan ya ini. Kemudian ada tiga, apa namanya itu bean bag ya, buat santai-santai. Kemudian ini bednya. Ini untuk dua orang ya, di sini untuk dua orang. Di sebelahnya ada meja, kemudian ada itu ada sound system atau apa itu ya, coba aku lihat. Oh, eh, ini, apa namanya dispenser? Dispenser panas dingin, bisa buat kopi-kopi juga di sini. Nah ini dia bednya. Di sini ada gantungan buat gantungin mungkin jaket dan lain-lain. Di samping bed ada dua buah lampu. Dan dari bed viewnya langsung jah yeah! keren banget viewnya langsung telaga Menjer dan gunung Sindoro tuh jos banget ini sih ini view yang terbaik ini di bagas selain di apa yang superior apa luxury ya Kemudian ada TV LED besar teman-teman Sekitar 40 in ini 40 atau 43 Ada ornamen atau hiasan ini Tanaman seperti ini Oke, Kita lihat kamar mandinya Nah ini dibagasin dari dulu memang di eh, Yang luxury itu juga ada Ini Kayu-kayu tua seperti ini Halo Ada cermin tinggi Kemudian ada lemari Lemari kayu bisa buat menyimpan Baju-baju, pakaian dan lain-lain ini kita lihat kamar mandinya. Wah, ini kalau saya duduk tentu saja wajib ada water heater dong. Di sini daerah dingin pasti atau wajib pakai water heater. Ada wastafelnya. Bersih banget karena ini unit baru juga ya. Nah, ini yang paling asik nih teman-teman, lihat. Kita lihat angle dari sini ya. Ini tempat tidur, kita dari atas kasur. Ini bisa langsung lihat Gunung Sindoro, tuh. Wih, Gunung Sindoro dan Telaga Menjernya. Keren banget. Ini juga ada hiasan, lukisan seperti ini, teman-teman. Dan di sini sekarang sudah ada WiFi. Dulu pas kita itu udah ada WiFi belum, Bu? Dulu belum ada, dulu pas kita nginap yang dulu belum ada. Teman-teman sekarang sudah ada WiFi karena sinyal agak susah memang di sini. Jadi, sip lah, kita dapat uh, sendal juga nih, sendal hotel. Mungkin tentu saja free kopi teh selain di dekat apa namanya resepsionis. Kalau di bagas itu kita free 24 jam mau bikin kopi teh di sana, free. Dan di bagas ini sedang terus uh, menambah unit, teman-teman. Sedang proses pembangunan. Nah, ini kita turun ke area glamping. wis ini tangganya aja estetik ini ya. Tuh, tangga turun untuk ke area glampingnya. Bagus tuh buat foto-foto di sini. Dan ini adalah area untuk tipe glamping, teman-teman. Kita lihat dalamnya seperti apa tipe glamping. Nah sekarang kita lihat yang tipe glamping teman-teman. Ini, -teman. ini kebetulan pas yang ini belum ada tamu. Kita lihat dalamnya. Jadi di dalam tenda itu ada bed yang besar. Kemudian di depannya masih ada space lagi. Ini masih bisa ditambah eh, dua extra bed. Nanti kita lihat dulu biar dinyalain dulu lampunya. Nah yuk kita masuk. Nah ini setelah eh uh, tirai paling depan ini, ini masih ada space juga. Mungkin kan bisa naruh sepatu-sepatu dan lain-lain di sini teman-teman masih bisa buat naruh barang. Karena ini masih ada atapnya. Jadi misalnya hujan, barang-barang kita tetap aman. Yuk kita masuk. Nah ini seperti yang aku bilang tadi, ini masih ada space lumayan luas di depan bed di dalam tenda. Jadi bisa nambah extra bed. Nah ini bednya coba kita nyalain lampunya mudah-mudahan bisa mana ini adakah saklarnya oh ini nah biar lebih agak terang ini di dalam tendanya ini kita bisa berdiri teman-teman jadi walaupun tenda tapi ini tinggi banget kita bisa berdiri kita bisa sholat di dalam kamar nah luas banget ada tempat sepatu di sini ada meja lesehan tentu saja semua yang menginap di sini kita dapat welcome drink welcome snack juga di dalam kamar ada uh, air mineral juga nah ini walaupun tenda tapi kamar mandinya di dalam tuh jadi akses untuk ke kamar mandi kita nggak perlu keluar teman-teman nih tuh oke okay. nah kita bisa langsung ke kamar mandi kamar mandinya luas banget tuh kan luas banget teman-teman oke okay. hanya di sini glamping tenda glamping tapi uh, kamar mandinya bisa bisa dibilang di dalam nggak perlu keluar tenda nah selain bisa diakses dari dalam tenda dari dalam kamar ini juga ada pintu Nah, kita bisa mengaksesnya dari luar juga. Jos gandos kan? Jadi untuk kamar mandi tipe glamping ini semuanya dapat satu-satu teman-teman. Jadi kamar mandinya nggak sharing ya. Untuk tipe glamping kamar mandinya nggak sharing semuanya dapat satu-satu. Dan untuk yang tipe glamping ini rate-nya adalah 720.000 ribu. View-nya dari depan tenda glamping langsung telaga menjer dan tentu saja bisa tetap bisa melihat Gunung Sindoro. Di depan glamping ini ada tempat untuk api unggun. Nih, sudah disediakan tempat untuk api unggun. Dan ada meja kursi yang ada payungnya seperti ini untuk nyantai-nyantai. Bergeser dari tipe glamping, ini ke sini masih ada lokasi lagi teman-teman. Ini ada dua unit kalau nggak salah dua unit tipe kapal ten jadi tenda yang kapasitasnya untuk dua orang nah ini dia ini kapal ten ini rate adalah 400 ribuan sekarang kita lihat untuk tipe kapal ten teman teman nih walaupun kapal ten tapi jangan dikira tendanya kecil ya ini tenda yang besar ini kayaknya kapasitas berapa 8 orang sebenarnya kalau yang untuk apa Oh 6 ya tuh pakai Borneo 6 tapi di luarnya tetap pakai ada outernya yang permanen ini jadi nggak usah khawatir bakal rembes ataupun kena hujan ya karena air hujan nggak langsung e, ke tendanya tapi di ada outernya seperti ini nih kita lihat di depan masih ada space dapat dua kursi lipat buat nyantai-nyantai oh tiga ya tiga kursi lipat ini ada meja coba kita lihat dalamnya teman-teman Nah, ini dia, ada dua bed. Ini di tengahnya ada meja, tetap dapat sendal hotel, air mineral, dan saat datang tentu saja juga tetap dapat. Welcome dan snack drink ya, ada colokan buat ngecas. Oke, okay. ini kita bisa berdiri gak sih? Bisa teman-teman, aku 170 bisa berdiri di dalam tenda, karena tenda yang besar ini. Oke. Okay. Dan untuk yang couple tent, ini kamar mandinya di luar. Seperti ini teman-teman. Jadi tetap satu-satu ya. Dapat satu-satu kamar mandinya. Kita lihat aja. Dalamnya. Nah, seperti ini. Ini kamar mandi untuk tipe couple tent. Tetap ada water heaternya. Di samping couple tent, ini sedang dibangun. Buat sepertinya superior wooden cabin. Nanti sekitar bulan Oktober ini sudah ready, teman-teman, karena sedang proses finishing ya. Nah, di bagasuk Serken ini, ini juga sedang ada proses lagi penambahan unit, teman-teman. Kalau kita bisa lihat, nah itu di depan area glamping yang agak ke bawah, itu ada area e, untuk kamar joglo itu lebih luas. Nah, itu sedang proses pembangunan, nanti e, perkiraan. Itu tahun baru, sudah ready, sudah bisa ditempati. Coba kita intip untuk proses pembangunan yang unit model joglo ya teman-teman, yang di bawah ini. Nah ini dia dua unit tipe joglo. Nah, ini tadi sudah ketemu Pak Dar. Tadi sedikit dijelaskan, teman-teman. Tadi sudah kesini, tapi nggak tahu ini untuk apa, untuk apa. Nah, ini rencana yang tipe model joglo gini. Ini tipe villa teman-teman. Jadi ada gerbangnya ya. Ini benar-benar private nanti di sini. Ini yang ternyata yang kecil aku bingung ini buat apa ya? Ternyata dapur itu connect sama dalam ada pintu langsung ini dapur. Terus kemudian ini nanti rencana di sini ada air sungai buatan yang mengalir nanti ada ikan-ikannya gitu. Terus ini ada taman nantinya seperti itu. Nah, kita lihat dalamnya. Ini tentu saja view-nya di sini. Wih, keren teman-teman. Mudah-mudahan besok pagi kita dapat view bagus biar teman-teman tahu. Nah, di sini, ini di sini ada kotak besar apa coba? Ini jacuzzi, Wah, ini nanti buat berendam, berendam air panas. Ini nanti lokasinya di sini, teman-teman. Nah, penempatannya di sini, ini nanti dipotong. Kalau sudah jadi, di depan sini, nanti pengunjung atau tamu bisa berendam air panas. Pakai jacuzzi besar itu, dengan view langsung ke Raga menjer dan gunung uh, Sindoro. Jadi berendam sambil dengan view yang istimewa. Luar biasa. Ini rencana mudah-mudahan tahun baru sudah ready, sudah bisa dipakai. Yuk kita lihat ke dalam. Nah, ini ini masih berantakan. Nah, di sini ruang utama, ada tempat tidur besar di sini. Ini lumayan luas ya. Ini nampung isra banyak bisa masuk ini. Nah, seperti yang bilang tadi, dah, di sini ada dapur. Nah, jadi kalau untuk yang tipe villa ini ada dapurnya, jadi ada alat masak dan lain-lain. Jadi, eh, tamu bisa masak di sini, dan bisa eh, makan di outdoor. Nanti bakalan di luar sana itu eh, area outdoor ada tamannya, bisa buat nyantai-nyantai, misalnya makan di luar bisa. Nah, ini kamar mandinya lumayan luas, belum ada apa-apa, sedang proses pembuatan. Wih, sini nanti kalau sudah jadi pasti bakalan istimewa teman-teman untuk rednya belum tahu ya oke okay. tipe juglu jadi tipe yang sedang proses pembuatan nih di terasnya terasnya juga luas teman-teman lihat ini benar-benar kayak villa ya luas banget tuh dari teras langsung melihat view istimewa lihat teras nongkrong-nongkrong berendam sambil lihat You menjer dan Gunung Sindoro dan sekitarnya. Maghrib di Bagas Luxury Camp teman-teman. Udara cukup dingin, ini pasti di bawah 20 derajat sekarang. Telaga Menjer masih terlihat samar-samar diselimuti kabut. Lampu-lampu sudah mulai menyala di sini. Tadi di parkiran itu masih kosong, ya. Hanya satu mobil aku saja tadi. Sekarang sudah penuh, barusan aku lihat di sana. Ini banyak lampu-lampu di sini. Suasananya tuh apa ya, menyenangkan, udara dingin, jauh dari hiruk-pikuk dan polusi suara kendaraan. Ini, teman-teman, tangga ke bawah itu, lampunya seperti itu. Estetik, kan? Itu buat foto-foto di tangga, gitu. Bagus, tuh! Ini jam kabut sudah mulai bergeser, teman-teman. Tuh, kelihatan semua, kan? City light, tuh, daerah Wonosobo, daerah Garung, kelihatan semua. Aku berharap pokoknya besok pagi bisa dapat view yang bagus, ya. Nah, jadi... Suasana malam di bagas luxury camp. Di superior wooden cabin. Seperti ini teman-teman. Kita bisa melihat view semua dari dalam kamar. Atau dari teras itu. Nggak perlu turun tuh. Kan kita agak tinggi nih. Jadi posisi kamarnya agak tinggi dibanding yang uh, glamping ya. Tipe glamping. Itu kita bisa melihat dengan jelas city light like di Wonosobo dan Garung tadi jam 6 sempat cerah kemudian jam berapa tuh jam tujuan itu kabut lagi sekarang barusan jam 9 malam ini cerah lagi kita bisa melihat semua city light enak sih tempatnya luas jadi eh buat aktivitas tuh lega banget ada meja itu kita full makanan karena tadi kita bawa bekal banyak itu jajan-jajan lain makanan di sini juga menyediakan paket barbecue teman-teman mulai paket yang uh, apa untuk tiga porsi empat porsi dan lain-lain kalau paketan itu sudah disediakan semua alat masaknya untuk grillnya itu juga udah disediakan dari sini dulu waktu pertama nginep di sini untuk kita misalnya mau pesen paket barbeque itu kita harus pesen jauh-jauh hari saat kita booking itu pesen mau minta paket barbequean gitu tapi sekarang nggak perlu pesen jauh-jauh hari karena sini sudah ready kita datang nggak perlu pesen uh, pesan berbagi pun kita bisa langsung order karena sudah ready selalu ready kalau dulu kan harus PO ya dia harus nyarikan dulu atau menyediakan dulu terus kemudian apa ya yang seperti aku bilang tadi sekarang udah banyak perubahan di bagas luxury camp ini sudah banyak penambahan penambahan area penambahan penambahan unit kemudian fasilitasnya yang dulu wifi nggak ada karena di sini terus terang sinyal agak susah teman-teman Nah sekarang dengan ada wifi jadi enak di semua area ada wifi di resto ada di kamar juga ada jadi di semua area di bagas luxury camp ini sudah tercover oleh wifi. Ini malam ini jam 9 sekarang ya ini aku tanggal 29 Agustus 2024 jam 9 suhu so, berapa 16 ya 16 derajat Celcius nggak begitu dingin sih mudah-mudahan 16 aja deh jangan sampai di bawah 10 karena pasti dingin banget oke okay. kegiatannya kita bisa lakukan biasanya apa? nonton ada TV YouTube tapi kalau Netflix kita harus pakai akun sendiri karena dia di sini disediakan nggak disediakan untuk akun Netflix kita harus login sendiri mudah-mudahan besok pagi kita dapat view yang bagus yang clear biar lebih apa ya estetik untuk bikin video atau foto dengan background eh, apa namanya Gunung Sindoro dan Telaga Menjer. Untung-untung atau syukur-syukur kalau kita dapat lautan awan juga. Tapi biasanya kalau lautan awan muncul tuh kalau malam ada gerimis-gerimis atau hujan gitu teman-teman. Tapi nggak tahu juga. Coba kita lihat besok pagi. Karena malam ini nggak ada tanda-tanda bakal hujan atau gerimis sih. Selamat pagi teman-teman. Ini jam 5 coba kita buka cerah apa enggak wis langsung disambut gunung Sindoro teman-teman lihat tuh dari dalam kamar buka jendela langsung gunung Sindoro ada kabut awan tipis-tipis saja -tipis tapi Jam 5 ini belum sunrise ya. Nanti dari sana sunrise itu. Sekarang jam 5 lebih. View dari dalam kamar di Bagas Luxury Cam, teman-teman. Lihat istimewa kan ini kita hanya dari dalam kamar saja buka jendela viewnya langsung Gunung Sindoro dan telaga menjer tentunya ini belum muncul matahari tapi bagi ini nggak ada lautan awan ya karena malam gak hujan Coba kita turun, teman-teman. sekarang jam hampir jam 6 matahari belum terbit sebenarnya nanti di sana sebelah sana ya di balik di balik bukit itu sekarang jam 6 teman-teman sorot matahari sudah mulai menembus dari balik gunung ini gunung sindoro itu puncak gunung sumbing ya kalau nggak salah ya atau bukan ya ah bukan bukan gunung sumbing gunung A, apa lupa aku nah itu kan ini gunung sindoro nah ini yang ini ini puncak gunung apa ya eh, lupa aku nih View nya luar biasa kan hanya dari balik kamar ini dari teras aku teman-teman kalau dari dalam kamar seperti ini nah lebih dramatis ada pohon ini ya yeah. kan nah ini jam 6 lebih 5 menit matahari sudah muncul teman-teman dari balik bukit itu lumayan cerah pagi ini walaupun nggak dapat lautan awan tapi alhamdulillah dapat view yang cerah Jam 7 matahari udah semakin tinggi, ini kita siap-siap mau sarapan teman-teman. Di sini sarapan jam 7 sampai jam 10. Sarapannya di aula ya, yang di resto itu, kita datang ke sana. Sarapan pagi. Oh ya. macam-macam teman-teman teman-teman. Tempe gemul Buah juga buah juga ada. nih Ini apa ini? Sup. kita sarapan dulu teman-teman ini karena kita agak siang jadi kita nggak dapat meja yang pas di pinggir yang view-nya langsung gunung itu nah, kalau di pinggir sana bisa langsung lebih dekat berasa lebih dekat dengan telaga dan gunungnya oh <laughs> The sky. We can. Oke teman-teman, tadi udah sarapan, sudah foto-foto uh, di beberapa area di Bagas Luxury Camp ini. Oh ya, ini fokusnya aku kunci di gunung ya. Jadi wajahku gelap nggak apa-apa. Biar -apa. teman-teman fokus ke gunung saja, nggak usah fokus ke aku. Jadi kembali lagi, Bagas Luxury Camp ini worth banget untuk didatangi teman-teman untuk menginap di sini karena view-nya bagus. Menurut sih nggak begitu mahal ya dibanding villa-villa yang lain dengan harga segini itu belum tentu dapat fasilitas dan view yang sebagus ini. Jadi dari yang paling murah di sini ada kapal ten 400 ribu, kemudian ada apa namanya wooden cabin 600 ribu, tipe glamping 720 atau 750 kalau nggak salah. Kemudian yang superior wooden cabin ini, yang ini yang aku tempati ini satu juta. Kemudian yang luxury wooden cabin 1,2 juta. Kemudian untuk fasilitas sekarang sudah lebih bagus teman-teman daripada sebelumnya. Sekarang sudah ada wifi. Kemudian areanya lebih banyak ya. Di resto itu juga ada penambahan area lagi. Kemudian di wooden cabin sekarang sudah ada halamannya. Nah itu sedang dibangun juga tipe juglo itu. Sedang proses mungkin eh, tahun baru sudah bisa ditempati. Sudah bisa di booking. Kemudian apalagi yang belum ya. Jalan-jalan sudah mending daripada sebelumnya walaupun masih sebagian jalan berbatu tapi sudah diperbaiki, sudah rata. Hanya sedikit saja yang kita sudah sampai Bukit Cinta itu yang untuk menuju Bagas saat ini ya. Saat ini, saat video ini diambil masih ada beberapa titik yang rusak. Tapi nggak begitu masalah sih. Untuk motor, mobil gampang. Untuk rute dari sini gampang banget. Yang penting sampai Pasar Garung masuk ke Tugu ah, Gapura yang ada Tulisan PLTA Garung masuk saja sampai menuju Telaga Menjer. Mentok sampai Telaga Menjer, belok kiri, ketemu musola kecil. Naik aja dari musola itu. Musola Telaga Menjer itu hanya sekitar 800 meter saja untuk sampai sini. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.